masuk ke dalam gedung gereja tidak otomatis membuatmu masuk ke dalam hadirat Allah. Penyembahan itulah gerbang, bukan pintu gereja kita. Banyak orang datang ke gereja tidak memperoleh apa yang harusnya mereka dapatkan. Karena gereja adalah spiritual meeting. Gereja adalah pertemuan rohani. Karena itu masuknya pun harus rohani. Tidak bisa jasmani. Hanya karena Anda berada di sebuah garasi tidak berarti otomatis Anda adalah sebuah mobil. Hanya karena Anda berada di dalam gereja bukan berarti masuk ke dalam hadirat Allah. Buat apa kita dandan cantik dan ganteng segala, tapi datang kita kelewatan apa yang harusnya kita terima. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur-syukur. Itu bukan pintu gereja, itu puji-pujian dan penyembahan. Orang yang menyembah selalu dituntun. Orang yang memasukkan hatinya ke dalam hadirat Allah, masuklah. Biasanya tubuhnya masuk dalam rencana Allah.